Keluarga dan kerabat Amar dan Wisnu, dua korban meninggal dunia akibat ditabrak mobil pada minggu lalu, menggelar tabur bunga dan doa bersama. Acara ini dilakukan di Jalan Pintu 1 Senayan, tepat di lokasi kejadian, di dekat Pintu 3 Gelora Bung Karno. Tidak hanya keluarga dan kerabat saja, korban selamat yang ikut menggunakan skuter listrik pada malam kejadian juga turut hadir, yakni Fajar, Bagus, Wanda, dan Bulan. Kerabat korban berjalan dari sekitar FX Sudirman sampai lokasi kejadian di Pintu 3 Senayan sambil menunjukkan foto korban dan poster yang bertuliskan menuntut keadilan. Minta Pak Jokowi, Kapolri, tolong lihat kasus ini, lihat hukum di negara ini tegakkan, Pak Kapolri, Pak Jokowi, lihat kami sudah ada tidak keadilan di sini, mohon ditegakkan hukum seadil-adilnya, pelaku. Jika sudah dijadikan tersangka, harap ditahan, tidak hanya dijadikan wajib lapor saja, seperti itu. Kami di sini bertanya, siapa pelaku ini? Dilakukan sangat spesial, hanya dilakukan wajib lapor, tidak ditahan. Padahal satu sudah jadi tersangka, seperti itu. Dan juga di sini kami tegaskan dari keluarga korban bahwa pelaku tidak sama sekali menolong korban. Itu, pelaku ketika sudah menabrak, langsung lari begitu saja.